kuliah di Bandung, meninggalkan kehidupanku jauh dari rumah, jauh dari keluarga, dengan perdebatan panjang akhirnya diperbolehkan kuliah di kota besar ini. Saya hidup sendiri di sini. Saya harus bekerja untuk memenuhi permintaan Bapak. Terus saya salah, saya ingin tahu penyakit saya apa, Pak. Sekarang kamu tidak usah berbahaya. Hanya meninggalkan seteguk mata. Aku berjanji tidak boleh menghancurkan hidupku di sini. Aku harus bisa menahan diri. Aku tidak boleh macam-macam. Hidup hanya satu kali.